Halo, kembali lagi di channel Raden Tony TV. Kali ini saya akan memberikan cuplikan video tentang pengertian pasir dan manfaatnya. Berikut videonya. Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Ukuran pasir lebih halus dari kerikil dan lebih kasar dari lanau. Pasir juga bisa mengacu pada suatu kelas, tekstur dari tanah atau jenis tanah, yaitu tanah yang mengandung lebih dari 85% partikel berukuran pasir berdasarkan massa. Manfaat pasir. Pasir adalah bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan. Baik sebagai pasir uruk, adukan, hingga campuran beton. Kali ini saya akan membahas jenis-jenis pasir. Yang pertama yaitu pasir beton. Pasir beton adalah pasir yang bagus untuk bangunan dan harganya lumayan mahal. Pasir beton biasanya berwarna hitam dan butirannya cukup halus. Tetapi apabila dikepal dengan tangan, tidak menggumpal dan akan puyar kembali. Yang kedua adalah pasir pasang. Pasir pasang adalah pasir yang lebih halus dari pasir beton. Ciri-ciri apabila dikepal, dia akan menggumpal, tidak kembali lagi ke semula. Jenis pasir ini harganya lebih murah dibandingkan dengan pasir beton. Jenis pasir yang ketiga adalah pasir elot. Pasir elot adalah pasir yang paling halus dibandingkan pasir beton dan pasir pasang. Harga pasir ini jauh lebih murah dibandingkan jenis pasir yang lain. Ciri-ciri pasir elot adalah apabila dikepal, dia akan menggumpal dan tidak akan puyar kembali.
sumber pasir ada dua jenis. Yang pertama, pasir alam, yaitu pasir yang bersumber dari gunung, sungai, pasir laut, bekas rawa, dan ada juga dari pasir galian. Yang kedua, pasir pabrikasi, yaitu pasir yang didapatkan dari penggalingan atau bebatuan yang kemudian diolah dan disaring sesuai dengan ukuran maksimum dan minimum agregat halus. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Dadah.